Kenapa gak urusan bini gue? Yang mau urusan sama bini lo, orang gue urusannya sama lo. Iya, sama keluarga gue jadinya. Ya keluarga lo ngapain ikut-ikutan? Apa? Ngapain keluarga lo ikut-ikutan? Ngapain keluarga lo ikut-ikutan? Karena lo yang bawa keluarga gue duluan. Ya lo duluan lo sekeluarga bikin konten tentang. Enggak. Emang iya? Kalau dia marah-marah kayak gitu mau marah-marah ngurang itu tunggu dicetak anak-anak jelas-jelas gue udah ini udah clear masalahnya. Gak mungkin. Gak ada gue cerita sama Daddy. Daddy sekarang keluar apa gue tanya? Ya itu siapa kamu siapa? Siapa? Lu siapa? Jaga-jaga. Siapa? Yang gua. Iya siapa? Saya pribadi. Iya dari mana maksudnya? Iya. Gini. Ngapa rekamannya nih kontennya siapa? Dennis. Daddy. Gini. Sekarang Gini. Jangan lu putar balikin fakta seolah-olah gue yang ngeroyok lu di sini. Emang iya. Tadi masuk Daddy keluar. Enggak mungkin. Lu pasti janjian nih. Enggak ada. Gua tanya Daddy. Sama Adis janji sama si Trans. Enggak ada. Enggak mungkin. Enggak ada gua cerita sama Daddy. Daddy sekarang keluar apa gua tanya? Ya itu siapa kamu siapa? Siapa? Lu siapa? Jaga-jaga. Siapa? Yang gua. Iya siapa? Saya pribadi. Iya, dari mana maksudnya? Ya enggak lu nanya aja dia ini siapa? Ini gue. Ya ini gue. Iya, ini gue. Iya. Ya udah sama-sama. Iya. Ya lu di tempat umum bebas lo orang rekam. Enggak, tapi jangan diputar-balikkan fakta. Tadi waktu nih rekam enggak ini channel lo kan? Oke. Iya. Ya. Tayangin jadi edit ya. Tayangin dah. Iya. Waktu tadi gua tanya kesedihan jangan rekam ke gue, ke dia lah. Lah. Gimana? Ini channel gue. Ya udah rekam ke gue, ya. Tadi waktu bini gue masuk udah persetujuan lo belum? Gue tanya. Iya, tapi nggak gitu ngomongnya. Apa? Tadi kunci gue di kunci mana mbak? Apa? Ya nggak gitu. Persetujuan gue nggak? Persetujuan lo nggak? Iya. Iya kan? Tapi ngomongnya ngaco, udah. Enggak ngaco. Bini ngaco lah orang ngomongnya anak-anak gitu. Apa sih? Lo tinggal ngomong aja bini gue berbesar hati. Ah, ya, berbesar hati emang gue kurang berbesar hati apa? Ah, gue bingung gue. Dan nanti gue anterin pulang kalau ada kunci. Gak apa-apa mas, gak usah gak enak, rekam aja gak apa-apa. Ya kan orang hidup gue suka gue.
Kuncinya hilang, guys. Guys, kunci mobil hilang, guys. Ya udah, nanti naik gue panggilin Uber, taksi, grab. Oh. Guys, sekarang maunya apa deh, gini aja deh. Ya kalau misalkan lu nggak mau dikatain, jangan ngatain gue. Ngatain lu siapa? Ngatain gue. Di sini ngatain gue, gue ngatain lu di sini. Bedanya, bedanya gue ngatain lu langsung. Kau kan pencitraan, sama baik. Kayak soalnya lu nya baik gitu. Yang lu nya yang malaikat, gue nya yang salah. Enggak. Semuanya lu pengaruhin. Siapa DP? Gini, lu dengerin, pengaruhin. Dengerin. DP lu pengaruhin. Nick gue kemarin lu pengaruhin. Demi Allah gue nggak pengaruhin DP. Nggak ada. DP itu nggak ada hubungan sama gue. Nggak mungkin, pasti dia panas-panasin orang. Nggak ada. Dia panas gitu. Dia ngatain gue aja. Iya. Apa emang suruhan gua? Ya pasti lah, siapa lagi? Nah, ini namanya udah suzon ya, lo nuduh gua lo. Ya namanya juga suzon. Lo nuduh DP ngomong gitu atas suruhan gua gitu. Iya, itu kan namanya juga, namanya orang ganteng ya, biasa aja lo gak usah ngiring opini publik, kayak gitu namanya. Lo ngomongnya udah mulai gak beraturan. Lo juga yang gak beraturan gitu ngomongnya. Yeah. Gua juga kesana kemana-mana gitu. Lo gak kemana-mana? Iya kemana-mana, lo cari pembelaan ke DP. Kenapa? Gitu. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga. Lo tonton YouTube-nya Nikita Mirzani. Nanti gua nonton. Iya, lo iya. Jangan dengar dari omongan orang sebelum lo nonton. Enggak, lo bilang katanya gua sinik-nik sampai WA gua, katanya gua bohong. Emang lo bohong? Emang gua bohong. Lo bohong di dia. Bohong. Gua kasih buktinya ke Nikita, baru dia lihat sendiri emang gua lo bohong. Itu gua bahas-bahasan kontennya sama siapa? Sama lo, bukan sama anak lo. Satu orang anak lo juga bikin konten tentang gue semua. Iya, Pin. Anak gua bikin konten yang lucu-lucuan doang kok. Astrid, jangan sampai keluar nih, nanti tahan di dalam, gak usah keluar. Itu mobil siapa? Wah, orangnya lagi sholat dulu, Pak. Hah? Lagi sholat, tuh, ketawa kayak gitu kan enak, kalau ketawa kan enak. Ya, marah-marah dulu. Ya, gue ketawa, gue ngapain tuh kritik. Untungin mobil lo. Apa, gak masuk di gue, mana? Untungin lah. Gak tau, gue cilin di gue. Lagi ke sana, tunggu lah. Tadi ada, Pak. Panggil supir lo. Ntar gue teleponin supir gue mah baik. Doang lo dimana, Doang? Hah? Tadi ada supirnya? Ada. Di makan kaso. Ini ada orang keluar mobilnya. Kenapa lo sebut nama gue, gak mau? Ada Dennis mau keluar. Iya. Nih, handphone lo ketinggalan. Nih, handphone lo ketinggalan. Sini, gue kasih ke lo. Gue mau baik orangnya. Iya, terserah udah atur aja. Bilang apa dong? Iya, makasih. Makasih gitu loh. Guys, jadi tadi gue kan diundang sama si Deddy. Katanya mau diketemuin sama si Uya. Terus ya udah. Gua ketemu lah, gua emang gua gak takut. Gua keluar. Terus segitu karena dia terlalu menggebu-gebu. Jadi gak lucu lagi guys, menurut gue. Jadi gua cabut lah, ngapain gua ajarin orang marah-marah kayak gitu. Gak ada lucu-lucunya buat gue. Gua ajarin yang menurut gue menguntungkan dan lucu. Dan bisa jadi sajian masyarakat. Gitu. Kalau dia marah-marah kayak gitu, mau marah-marah ngurang itu mau dicetak anak-anak jelas-jelas gue udah clear masalahnya tuh. Mau lu orang dapat adsense, gue dapat apa? Dapat kasus WK gitu. Ya udah, jadi tadi bahasnya tuh masalah anak lagi dia yang istrinya. Iya, setelah minta maaf. Udah minta maaf, udah teleponan kok sama si cintanya. Terus tiba-tiba masuk istrinya. Ditanya dulu sama Deddy, mau gak? Ya udah, tapi ya mau gimana lagi. Nanti kalau gue bilang enggak, gue dibilang takut lagi. Ya udah masuk. Terus masuk lihat sendiri kan marah-marah. Ya, rame banget ya. Rame.